demikian kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah pada hari ini dan kami memberikan izin Allah dapat salat lagi dengan jamaah jenazah kayak ini. Dan perlu kami sampaikan kami dalam rangka silaturahim Sumatera Barat ke Majelis Ulama Sumbar dan sekaligus pada hari ini nanti siang akan juga berkunjung ke Kota Padang. Nah, untuk kesempatan silaturahim ini akan menyampaikan pembahasan diantaranya pentingnya menjaga akidah umat ini. Karena tantangan dan problematika umat Islam semakin lama semakin berat, baik yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Nah, diantaranya persoalan kita sekarang ini maraknya kemudian merebaknya aliran-aliran penyimpang, termasuk juga propaganda Yahudi lewat penyatuan agama dan penyamaan agama, bahkan selalu mempropagandakan sekarang ini legalisasi perkawinan sejenis, bahkan ingin menggugat undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2004 agar undang-undang ini minimal direvisi dalam hal persyaratan perkawinan itu masyarakat laki-laki dan perempuan. Dan ini merupakan program ibadah ini. Jadi kalau bapak dan ibu membaca buku Primasal Yahudi ada 24 pasal, intinya hanya pertama menaklukkan dunia, yang kedua menghancurkan agama. Nah, di dalam menghancurkan agama Yahudi di antaranya adalah membuat agama-agama baru sebelumnya, membuat agama-agama tandingan, membuat aliran-aliran yang maka muncul Ahmadiyah, muncul Ingkar Sunnah, muncul Bahaiyah, termasuk Indonesia juga muncul namanya Al-Qiyadah dan istilahnya yang mereka punya keyakinan adalah di Nabi setelah Nabi Muhammad SAW yaitu Ahmad Shodiq lewat komunitas namanya Al-Qiyadah dan istilahnya. Nah, Majelis Ulama Indonesia Pusat telah mengeluarkan fatwa bahwa kelompok Al-Qiyadah dan istilahnya ini adalah sesat dan menyesatkan, bahkan dinyatakan di luar Islam karena punya keyakinan ajaran Nabi SAW yaitu Ahmad Shodiq. Dalam konteks yang dimaksudkan Bapak Ibu bahwa aliran-aliran yang menyimpang yang paling banyak adalah orang yang mungkin berbeda, dan memang Rasulullah SAW sudah menyatakan kepada kita salah satu tanda adanya hari kiamat itu munculnya Dajjal, munculnya orang-orang yang menjadi Rasulullah. Kami baru menangani kasus satu komunitas namanya Al-Nubuwah Sangka Buana. Ini juga menyimpang karena dia berkeyakinan pada Ibn Nabi namanya Ibn Jaludin asal Sukabumi. Sekretaris Rasulnya ada di Bekasi, transit, urusannya. Alhamdulillah dari Allah dari Majelis Ulama telah membalikan kembali dari pembesar-pembesar kelompok ini untuk kembali ke dalam Islam, termasuk sekretaris Rasulnya sudah bertobat. Hanya Rasulnya belum sempat bertobat, belum meninggal. Nah, sekarang lebih ada 4 istri. Jadi mungkin bapak yang ingin melakukan mantan istri Rasul itu si Rasul palsu itu ya ada di komunitasnya, termasuk dari tahun 2018. Nah, oleh kesempatan ini pembahasan kita tadi diawali surat Al-Maidah 114. Allah berfirman, wa gajari adzanna kulli nabiyyin abdu wa sayyidina Rasulil yuhi ma'tuhu ila qabli yuhu wa qabli. Demikianlah kami putuskan. Kami jadikan musuh para nabi itu adalah syaitan. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa setan itu ada dua golongan,
setan dan iblis manusia dan setan dan iblis. Pekerjaan setan itu apa? Dijelaskan di dalam ayat ini, membisikkan perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Maka banyak manusia yang tertipu dengan perkataan yang bisikan setan. Makanya ada nabi yang jadi musuhnya adalah ayahnya sendiri, sebagaimana Nabi Ibrahim SAW sebagai bapak Tauhid. Nah, bapaknya pembuat berdana. Ada juga nabi yang jadi musuhnya adalah istrinya sendiri, sebagaimana Nabi Lut SAW. Dan ada juga musuh nabi itu adalah anak sendiri, sebagaimana Nabi Nuh SAW. Dan ada juga nabi yang jadi musuhnya bapaknya sendiri, Rasulullah SAW. Maka sampai hari ini masih terjadi pertarungan alam dengan alam batin, sehingga surat ke-6 ayat 12 ini merupakan ayat pertarungan alam dengan alam batin. Tinggal posisi kita mau di mana, apakah yang menegakkan kebenaran atau yang menjungkirbalikkan. Nah, diantaranya Bapak Ibu, sekarang ini sudah muncul di kalangan umat Islam yang ternyata munculnya kelompok liberal itu bahwa semua agama itu sama benar kepada Tuhan. Tidak boleh ada umat Islam mengklaim hanya Islam saja yang benar, tapi harus mengakui semua agama benar dan sama. Bahkan mungkin Bapak dan Ibu juga pernah mungkin mendapat WA, ada seorang buya, seorang profesor proktor punya pondok pesantren di Gramayu, dia mengatakan Islam agama yang tidak sempurna dan tak akan sempurna. Bahkan ada juga seorang profesor doktor yang juga pernah jadi rektor salah satu universitas Islam di kawasan Bekasi, yang mengatakan punya agama itu bukan bukan, tapi kesadaran baru dalam beragama. Ada juga profesor doktor, dosen pasar sarjana di UIN Jakarta, juga mengatakan poligami dinyatakan haram, kawin sejenis dikatakan boleh. Termasuk bolehnya muslimah nikah dengan orang laki-laki di luar sana. Kami banyak menangani kasus-kasus yang merupakan dewan perkawinan ini. Ada anak kiai, ada artis, bahkan ada direktur utama juga sempat mengetahui. Alhamdulillah dengan izin Allah, saya dipertemukan dengan istri direktur utama BUMN di Jakarta ini. Kebetulan istri itu orang Minang. Dia lapor kepada kami bahwa suaminya buta sudah 3 tahun. Kami menangani suaminya yang sudah buta 3 tahun dengan izin Allah sudah 3 tahun dalam kerusakan. Dan sekarang juga kami sedang menangani ada salah satu cucu tokoh agama yang luar biasa terkenal karena sekarang ini adalah juga buta. Nah, salah satu strategi yang di untuk memutarkan umat Islam lewat pendekatan namanya penyamaran yang dikenal dengan bukan semuanya. Kalau umat Islam mengatakan semua agama sama, pilihannya tidak bisa. Ini adalah bagian dari strategi. Bahkan sekarang ini kalau ada umat Islam, kalau salamnya hanya salam Islam saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayat tidak. Jadi kalau toleran itu harus disampaikan salam yang lain. Ini bagian daripada strategi yang dapat konsep penyamaan agama, termasuk konsep penyatuan agama, menggabungkan agama Yahudi, agama Kristen dan Islam, termasuk tentunya komunitas beragama. Nah, saya ingin menyampaikan di sini Bapak dan Ibu, mudah-mudahan selalu kita dijaga oleh Allah, akidah umat ini jangan sampai itu, jangan sampai itu dialihkan dari dulu kami tahun berapa di Bukit Tinggi itu melakukan pembakaran dengan daerah itu, walaupun juga ini sudah berakhir sudah lama kami memberikan pembakaran menginformasikan banyak tantangan dan problem. Nah, sekarang ini ada orang Islam yang disuruh bekerja mengindek-indek agama sendiri. Sementara ada anak PKI yang sepupu aku bangga menjadi anak PKI.
kita orang Islam tak bangga dengan agama, bahkan merecehkan agama. Namun, mengapa kita bangga dengan Islam? Pertama, satu,